Selamat datang di channel Singun Palextri. Ini Hmm. berhubung blender yang baru sudah hamsong, jadi dibeliin sama suami tercinta blender baru, dibeliin Kirin yang tipe ini KPP315SG. Ini bentuknya, kita unboxing sama-sama ya. Blender. Garansi 1 tahun, kapasitas 1,5 liter, daya 500 watt. Itu spesifikasinya ya. Terus ini lagi. Oke. Nih. Yang paling aku suka ini nih. Ada filter saringan. Berfungsi untuk memisahkan ampas makanan dan hasil jus. Wow. Oke. Terus harganya? Harganya kalau untuk di Malang sini ini nih. Rp431.000. Belinya di toko Ogan, kelihatan enggak ya? Kalau di Malang banyak banget toko elektroniknya, cuman ini pas lagi belinya di toko Ogan. Toko elektronik dan kebutuhan rumah tangga serba lengkap dan murah di Kota Malang. Oke, kita unboxing yuk. Orange. Oke, ini ada buku petunjuk penggunaan. Isinya itulah ya, seperti biasa. Kartu garansi. Oke. Wow. Cara ini dia penampakannya. Ini tadi yang dibilang ya. Nah, apa tadi? Oh, ini filter saringan. Filter saringan. Ini saringan kecil-kecil. Terus, oke, ini. Blendernya kaca ya. Kapasitas 1,5 liter. Nah, terus ini yang dibilang tadi stainless steel dry mill. Ini dia nih. Bentuknya ini. Buat blending yang kering-kering tuh stainless. Ini juga ada maksimalnya tuh, ada maksimalnya. Ih, cantik banget dalamnya, ampun. Thank you my husband. Layanan tutupnya. Oh, ini dia ya. Ini ada petunjuknya. Kalau ukuran osnya segini, ukuran cupnya segini. Oke. Terus ini dia mesinnya. Mesinnya, wow, nih,
Ice Cruiser, penghancur es. Yap. Nih, ada petunjuknya kalau mau ngancurin es. Oke. Bisa ada speed button. Speed button. Nih, speed buttonnya. Ya. Terus ada klep pengaman blender. Mana ya? Mana? Oh. Klep pengaman blender. Mana maksudnya? Oh, ini. Ini ya. Ini klep pengaman blendernya. Nih. Terus apa lagi? Pisau stainless steel. Oke, pisau stainless. Oh, itu di sini ya. Pisau stainless steel. Ayo sebelumnya kita lihat ininya, tabungnya. Tutupnya gini ya. Oke, ini di depan. Sini. Oke. Terus kalau mau pasang ini buat juicernya, kalau kita mau ngejus ini bawah tuh gitu itu tuh, jadi kalau mau ngejus tinggal dibuka, masukin sini, ntar ampasnya kesaring di tengah, jadi jusnya aja yang keluar. Nice. Oke. Okay. Biasanya kalau mau bersihin tabungnya, kadang ada blender yang susah tuh. Kalau yang ini enggak ribet, jadi udah tinggal putar ini. Tuh, gitu aja. Nih, tinggal dibersihin udah. Sealnya juga udah dilepas. Warnanya juga hitam, jadi kalau enggak terlalu cepat kelihatan kotor. Oke. Okay. Kita pasang lagi. Kalau dipasang di mesinnya. Nih. Ya. Oh, langsung nempel. Kan kadang ada blender yang harus di puter-puter dulu biar ngepasin. Kalau ini enggak, ternyata langsung nempel. Oh iya, ternyata kalau buat ngelepas kan gelas gelas tabung ininya dari mesinnya, simple, cukup gini aja. Tuh. Jadi enggak perlu diputer-puter. Masangnya di tuh. Masangnya tinggal plek. Nempel, kalau ngelepas juga tinggal angkat. Enak ya. Oke. Gitu. Ini jadi ini ya. Material dari blendernya ya. Kaca, stainless, plastik. Ini banyak kayak apa namanya? Atau ini apa namanya ya, cuman dia yang kayak bahan-bahannya tupperware gitu, yang agak lentur gitu gitu. Oke, selamat berbelanja bagi yang tertarik. Kayaknya aku recommended deh ini. Kirin KBP 315 SG. Cantik, desainnya cantik. Oke, buat ibu-ibu kalian aja tertarik ya. Ini aku bukan seller loh ya, bukan sponsor, jadi cuman sekedar unboxing aja. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Singin Palextri. Semoga berguna unboxingnya. Buat pilihan kalau mau beli blender dari Kirin. Terima kasih semuanya.